teman semua, jumpa lagi bersama saya di Riyadi Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menginstal VPN proxy di Google Chrome. Karena pada video sebelumnya yang berjudul tutorial kejar 4000 jam tayang YouTube dengan RDP atau PPS, saya lupa menjelaskannya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang cara penginstalannya, karena masih ada sebagian orang yang masih bingung tentang cara menginstal VPN proxy di Google Chrome. Selain itu, saya juga akan menginformasikan VPN proxy gratis apa saja yang bisa kita pakai untuk mengejar 4000 jam tayang YouTube dengan WAR 100%. Oke, sekarang saya sudah membuka Google Chrome-nya ya. Di sini di kotak pencarian saya tulis hide.rfi proxy Chrome ya. Dan di sini di hasil pencarian sudah terlihat hide.rfi proxy ya. Sekarang akan saya klik saja. Oke, di sini terlihat ya, ini sudah muncul hide.me proxy ya. Langsung saja saya mengklik add to Chrome. Oke, di sini ada papan konfirmasi. Saya pilih aja add attention. Oke, VPN gratis hide.me proxy telah terinstall di Google Chrome saya ya. Itu mungkin untuk Anda yang masih bingung bagaimana cara menginstal VPN proxy pada Google Chrome. Di sini bisa Anda atur negaranya, negara mana. Dan untuk selanjutnya, Anda bisa membuka tutorial saya tentang bagaimana mengejar 4000 jam tayang YouTube dengan RDP atau PPS. Oke, selanjutnya saya akan menginstal VPN gratis lainnya yang menurut saya bagus ya. Di sini bisa Anda ketik di kotak pencarian ya, misalnya VPN proxy, dan selanjutnya Anda enter ya. Selanjutnya bisa Anda klik more attention ya, karena bila Anda tidak mengklik more attention maka tidak akan muncul berbagai macam proxy ya. Di sini bisa Anda lihat banyak sekali proxy yang bisa Anda pakai, tetapi biasanya ada yang premium ya, sehingga kita hanya bisa menginstal saja tetapi tidak bisa menggunakannya. Untuk itu, saya akan share beberapa proxy gratis yang bisa Anda pakai untuk mengejar 4000 jam tayang. Yang pertama, hide.me proxy. Itu bisa Anda pakai pada 3 browser ya. Kenapa untuk 3 browser? Karena yang tersedia untuk kita yang pemakai free atau gratisan hanya terdapat 3 negara berbeda. Untuk itu, bisa Anda gunakan untuk 3 Chrome saja ya. Takutnya kalau sama negaranya maka IP-nya akan bentrok sehingga video yang kita play akan dianggap spam. Yang kedua ada Browsec VPN, Free VPN Pro Chrome. Itu bisa Anda pakai untuk 4 browser. Yang ketiga proxy One Click VPN, Free VPN Pro Chrome. Di sini bisa Anda pakai untuk 1 browser saja ya. Yang keempat ada Free VPN Chrome, Free VPN proxy. Ini bisa Anda pakai untuk banyak browser, tapi sayangnya yang tersedia cuma negara UK saja ya. Yang kelima ada Delta Free VPN. Ini bisa Anda pakai untuk 1 browser. Yang keenam ada Proxy Proxy, Free Web Proxy. Bisa Anda pakai untuk 1 browser. Yang ketujuh ada Hotspot Solid Free VPN Proxy Unlimited VPN. Di sini bisa Anda pakai untuk 1 browser. Yang kedelapan ada Stay Squared Wheel Cyber Ghost VPN Free Proxy. Ini bisa Anda pakai untuk 1 browser. Yang kesembilan ada Free Proxy VPN VPN Free VPN Online Procom. Anda bisa pakai untuk 6 browser. Yang ke-10 ada WinScript Free Proxy and Adblocker, bisa Anda pakai untuk 4 browser, tetapi sayangnya untuk di RDP sekarang ini tidak bisa digunakan lagi ya. Yang ke-11 ada VPN Free, bisa Anda pakai untuk 1 browser. Dan selanjutnya ada beberapa VPN tambahan yang bisa Anda pakai, seperti Touch VPN, bisa Anda pakai untuk 1 browser. Ada VPN Free, Battle.net Unlimited VPN Proxy, bisa Anda pakai untuk 1 browser. Ada ZenMate Free VPN,
Ini sebenarnya bisa Anda install untuk beberapa Chrome, namun sayangnya ada masa trialnya sekitar 1 minggu. Mungkin itu saja VPN proxy gratis yang bisa Anda install di Google Chrome ya, atau yang sudah tersedia di extension Google Chrome sendiri. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan pada tutorial saya yang berjudul Tutorial Kejar 4000 Jam Tayang YouTube dengan RDP atau PPS. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.